Petugas gabungan kembali melakukan penyekatan kendaraan di perbatasan Bandung-Sumedang, tepatnya di kawasan Jatinangor. Puluhan truk diperiksa untuk mengantisipasi adanya pemudik yang membandel dan nekat menumpang. Petugas gabungan memberhentikan serta memeriksa satu persatu mobil atau truk angkutan barang yang melintas dari arah Bandung menuju Sumedang. Petugas memeriksa seluruh bagian mobil atau truk untuk mengantisipasi adanya pemudik yang nekat menumpang. Yang sekiranya tidak diperkenankan berdasarkan peraturan itu tidak boleh dilaksanakan pengangkutan. Kemudian ada beberapa kejadian yang memang ternyata kita lihat juga di media, ada yang mudik menggunakan mobil box, gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim dalam kendaraan-kendaraan yang tidak layak untuk angkutan orang, gitu. Jadi dimungkinkan para petugas tentunya dengan kesempatan pemilik kendaraan untuk dicek, untuk dilihat, gitu ya. Saya kira ini insidentil saja. Apabila dirasakan ada mencurigakan, ya, takut membawa barang-barang yang tidak diperkenankan. Tidak hanya mengantisipasi adanya pemudik yang nekat menumpang, pemeriksaan pun dilakukan untuk memastikan barang bawaan truk. Apabila tidak sesuai dengan aturan PSBB yang berlaku, maka mobil dan truk tersebut pun akan dipaksa putar balik oleh petugas. Diki Guntara, Bandung TV.